Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Kreativo YouTube. Hari ini kita mau membersihkan nih yang namanya cebok yang berkerak, berlumut. Kita akan bersihkan semuanya. Yang perlu kita siapkan adalah di sini saya sudah ada yang namanya wadah ya. Wadahnya nanti kita gunakan untuk mengesokkan. Ini saya ada air panas, bisa dideleng, bisa dilihat nih. Oh, gedul-gedul ya, kemebul masih ya. Segini aja, air panasnya nggak usah terlalu banyak ya. Lalu kita siapkan yang namanya garam asam. Ini namanya sitrun ya teman-teman ya. Kita siapkan satu sitrun. Ini sisanya nanti masih bisa digunakan ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Jangan lupa kasih dengan yang namanya sunlik. Nah, ini kasih sunlik. Oke, kita biarkan dulu. Kita aduk tipis-tipis ya teman-teman ya. Kuaskan aja nantinya. Kita coba nih bagian atasnya nih kayaknya perlu digesek dulu ya. Set. Kelihatan dari yang tadinya menggerodok langsung ya. Hilang. Langsung bersih. Gimana? Sangat mudah sekali. Jadi larutan antara sunlik dan juga sitrun sangat-sangat luar biasa ya. Loh, langsung bersih. Tinggal tak gerojoki sebentar. Tak gerojoki pakai air. Air dingin. Langsung bersih ya. Langsung bersih tanpa banyak ini. Tanpa banyak cincong. Tak geser agak ke atas ya. Nah, gini. Lalu kita osret-osret yang bagian sini. Sekalian bagian bawah ini ya. Ini kan rasanya ngetel banget ya. Kita lap-lap kayak gini. Cukup gini aja. Tadi belum sempat digosok ya teman-teman ya. Cukup dikuas-kuas saja. Udah langsung hilang. Langsung rontok. Jadi ini benar-benar luar biasa kuatnya ini. Cocok untuk membersihkan. Termasuk untuk membersihkan ke kamar mandi ya. Video yang sebelumnya. Aku udah pernah tak gunakan buat bersihin kamar mandi. Dan luar biasa ya. Gampang banget bersihnya pakai cairan ini. Larutan ini sangat bersih, sangat cepat untuk bersihnya. Udah rontok. Agak dijauhkan lebih menarik ini. Wait. Nah, gini. Oke, bagian belakangnya tak bersihkan juga nih. Oke, biar dapat kebersihan maksimal aku pakai gosokan ini teman-teman. Oke, ceboknya sudah kembali kinclong ya teman-teman ya. Mantap, luar biasa. Oh, silahkan dicoba.